Bismillah. Okay, Bismillah. Bismillah, cobaan. Satu, dua. Boleh dengar suara? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Jelas? Boleh Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Boleh Ustaz. Okay. Hilang ke gambar dia. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dengar suara saya. Boleh dengar tak? Oh. Sekejap, eh. Saya ada technical dekat headphone saya. Okey, tak apa. Okey, boleh dengar suara saya. Moga-moga tuan-tuan dan puan jelas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan pengisian kita pada malam ini. Baik ya, jelas ya. Boleh dengar. Okey. Ya, jelas. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ni sekali lagi pertemuan kita setiap Jumaat, bagi sesiapa yang ada ke lapangan, Allah memberikan kita rahmatnya, Allah memberikan kita hidayah tu taufik untuk kita mengisi setiap Jumaat malam Sabtu dengan kita mempelajari tentang nama dan juga mencari tema bagi 111 surah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada malam ini, seperti mana hebahan yang telah dilakukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita akan memberikan tumpuan kepada dua surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Az-Zukhruf, surah nombor 43. Kemudian kita akan meneruskan dengan surah yang berikutnya adalah surah Ad-Dukhan, iaitu surah yang ke-44. Jadi kita sasarkan pada malam ini, moga-moga dengan bantuan Allah, dengan rahmat dari Allah, kita berjaya untuk mencari jawapan, kita nak mencari petunjuk pada nama-nama surah, bagi surah Az-Zukhruf dan juga bagi surah Ad-Dukhan. Baik, apa makna Az-Zukhruf? Az-Zukhruf membawa maksud perhiasan. Kalau sesiapa yang ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh melihat tentang surah Az-Zukhruf ini. Dia berada pada muka surat 489.
akan menemui ayat yang pertama pembukaan bagi surah Az-Zukhruf. Dalam Quran terjemahan yang ada di tangan saya ni, saya dapati di sini tertulis Az-Zukhruf bermaksud adalah perhiasan. Ada tak di mana-mana Quran terjemahan tuan-tuan dan puan-puan yang dia menterjemahkan maksud lain selain daripada maksud perhiasan? Dalam bahasa Inggeris disebut Az-Zukhruf sebagai apa? Kalau siapa ada yang dia suka membaca terjemahan dalam bahasa Inggeris, mungkin dia akan ada makna yang lainlah. Tapi apa yang kita fahamkan, Az-Zukhruf ini dia adalah perhiasan. Surah Az-Zukhruf, kalau kita baca semua sekali ayat dia, ada 89 ayat. Tetapi kita tidak akan membaca ke 89 ayat. Tetapi kita nak memberikan tumpuan kepada dari manakah diambil dalam ayat surah Az-Zukhruf. Nama surah ini adalah surah Az-Zukhruf. Kemudian kita nak mengambil maklumat tentang apakah sebenarnya teladan. Maklumat daripada nama surah itu adalah surah Az-Zukhruf dan kita nak mencari temanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, kita terus kepada apakah ataupun apakah sebab dipilih nama bagi surah yang ke-43 ini, kenapa dia dinamakan dengan Az-Zukhruf. Kalau kita rujuk di dalam nota yang ada di bekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, telah pun dia buat ebahan. Okey, bagi sesiapa yang belum lagi dia menerima nota, tuan-tuan boleh rujuk nanti kepada link di dalam Google Drive yang telah diletakkan di bahagian chat di dalam Zoom ataupun di bahagian komen. Bagi sesiapa yang melihat di FB Academy Tadabbur Malaysia, pasal nota ni tuan-tuan dan puan-puan ya, nota ni kita akan beri paling awal pun, saya boleh kata boleh beri mungkin paling awal pun sehari sebelum kelas. Ataupun seperti malam ni saya hanya mampu menyiapkan beberapa jam sebelum kelas. Kerana ada banyak nota yang perlu disiapkan. Jadi nak masuk maklumat tu jadi memerlukan waktu yang agak panjang. Sebab itu tuan-tuan jangan letakkan harapan yang tinggi untuk dapat nota ni 3 hari ke 4 hari sebelum, iaitu saya memang tidak dapat nak janji pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan ambil maklum supaya tidak ada yang bertanya lagi pada persoalan tentang kenapa nota ni dalam poster Az-Zukhruf tak ada dalam Google Drive. Jadi saya maklum kat awal pada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kenapa surah ini dipilih untuk dijadikan sebagai nama surah Az-Zukhruf? Kerana daripada nama Az-Zukhruf tadi perhiasan, surah ini dinamakan sebagai perhiasan kerana ada di kalangan manusia yang mereka telah tertipu, mereka telah terpedaya dengan perhiasan yang Allah jadikan yang ada di muka bumi ini. Jadi perhiasan tu kenapa diletakkan dengan nama perhiasan? Sebab apa? Daripada nama surah itulah kita mendapati Allah membentangkan tentang nama perhiasan. Perhiasan apa? Nanti kita akan rujuk. Apakah perhiasan yang boleh kita ambil contoh pada nama perhiasan? Tetapi perhiasan inilah merupakan yang manusia cari, yang manusia nak dapatkan. Tetapi dalam surah Az-Zukhruf 89 ayat ini, dia kenapa dipaparkan nama perhiasan? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita tentang kebaikan dan pada keburukan perhiasan. Perhiasan ini datang dari Allah. Allah beri perhiasan tersebut. Tetapi kenapa dipilih nama ni? Kerana ada manusia yang dia telah tertipu dengan dia dapat perhiasan di dalam hidupnya. Nanti kita akan tunjukkan
contoh-contoh manusia yang dia terpedaya dengan perhiasan yang Allah beri kepada dia. Nah, itulah sebab penamaan surah. Kemudian, kita lihat dalam ayat berapa yang ada menyebut perkataan Zukhruf. Kalau kita rujuk dalam surah Zukhruf, ia berada pada ayat yang ke-35. Ya, pada ayat 35, kita jumpa perkataan Wazukhrufa. Ha, telah saya letakkan dalam kotak yang berwarna merah, telah diwarnakan merah Wazukhrufa. Ha, perkataan Zukhruf pada ayat 35 inilah yang dikaitkan dengan nama surah itu adalah surah Az-Zukhruf. Untuk lebih faham lagi tentang tentang Zukhruf ini, perhiasan ni, kita kena ambil terlebih dahulu sebelum ayat 35 ni, kita mulakan dengan melihat ayat 33 terlebih dahulu. Ha, kita kena ambil dulu maklumat itu pada ayat 33. Tetapi kita dah tahu dah ayat berapa yang ada menyebut perkataan Zukhruf. Itu pada ayat 35. Ha, tetapi kita mulakan dengan ayat 33 ni untuk memberikan kita pencerahan lagi. Kenapa dipilih perhiasan tadi tu? Okay, walaupun kita dah sebut pada sebab penamaan surah, tetapi apabila kita baca ayat, lagi kukuh maklumat tu, lagi cerah maklumat tu kita akan dapat mengetahuinya. Okay, ayat 33 ni, kita akan jumpa sebenarnya beberapa contoh-contoh perhiasan yang ada. Okay. Ayat 33 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah, dan jika bukan kerana nak menghindarkan manusia menjadi umat yang satu. Nak menjadi umat yang satu ni maknanya menjadi umat yang satu, bersatu dalam kekafiran. Maknanya Allah Taala nak bagi tahu kepada kita, maksudnya Allah bagi tahu kepada kita, Allah Taala tak nak, Allah Taala tidak mahu ada manusia ini dia jadi umat yang satu. Satu dalam bab apa? Satu dalam melakukan kekafiran. Sebab apa? Sebab orang kafir ni, mereka tersalah sangka. Mereka telah tertipu dengan kekayaan dunia, kemewahan hidup Allah beri kepada mereka. Jadi kalau Allah Ta'ala boleh tak? Kalau Allah Ta'ala nak jadikan orang kaya ni, dia ada emas sepenuh bumi. Boleh. Sebab tu dalam ayat 33 tu Allah sebut di selepas tu. Allah kata, dan jika bukan kerana nak menghindarkan manusia menjadi umat yang satu, kata Allah, la ja'alna, pasti kata Allah, kami telah jadikan, kami telah buatkan, limai yakfuru birrahman, bagi orang yang kafir itu kepada Allah Ar-Rahman ni, Allah boleh buat apa? Allah Ta'ala kata, Allah boleh buat kepada mereka orang yang kafir, kepada Ar-Rahman, iaitu Allah yang pemurah ni apa? Libuyutihim, bagi rumah-rumah mereka, suqufan min fiddah. Ha, iaitu bumbung-bumbung rumah mereka daripada perak. Wa ma'arija, dan juga tangga-tangga rumah mereka, alaiha yadhharun, juga yang mereka naik, yang mereka pijak itu daripada perak. Maksudnya macam ni, Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala boleh, kalau Allah nak bagi orang yang kafir, okay, orang yang berada di dalam kekafiran, Allah Ta'ala boleh bagi mereka ni kaya. Kaya macam mana? Allah boleh buat rumah-rumah orang-orang kafir ni, bumbung-bumbung dia perak. Allah boleh buat tangga-tangga rumah mereka ini daripada perak. Allah boleh buat. Tetapi kenapa Allah tak buat? Allah tidak buat tu yang Allah kata, jika bukan kerana nak menghindarkan manusia
menjadi umat yang satu dalam kafir. Maksudnya Allah bagi tahu, maksudnya Allah sebenarnya kenapa Allah tak buatkan bumbung mereka itu, bumbung rumah mereka tu perak? Kenapa Allah tak buat tangga-tangga mereka itu daripada perak? Kerana Allah Ta'ala tak nak mereka ini menjadi kafir. Menjadi kafir tu maksudnya mereka bersatu menjadi kafir. Mereka semakin tega dalam kekafiran. Sebab apa? Sebab mereka salah sangka. Mereka salah sangka. Mereka ingat mereka kafir ni Allah setuju. Macam mana mereka boleh kata Allah setuju? Sebab kalau Allah tak suka dekat kami, kenapa Allah kayakan kami? Kenapa Allah bagi tangga rumah kami perak? Kenapa Allah bagi bumbung rumah kami perak? Tetap faham tak maksudnya? Sebab ada orang mereka salah sangka. Mereka ingat mereka ada kekayaan. Mereka ingat kalau mereka ini rumah mereka daripada perak sekalipun, mereka duk ingat itulah tanda Allah suka dengan kami. Allah setuju dengan kami buat ni. Kami berada dalam kafir ni, betul lah, tak salah lah. Sebab apa tak salah? Sebab Allah Ta'ala telah kayakan kami. Ha, sebab itu ayat tu Tuhan kata, Allah tak buat macam tu. Maksudnya Allah tak jadikan mereka ini kaya raya sehingga bumbung-bumbung dan tangga mereka daripada perak. Ha, kita tak nampak tak maksud ni? Ya, dah jelas kan? Ha, secara tak langsung, kita belajar tafsiran ayat dia. Tapi dia dah bagi kita sedikit maklumat tentang apa perkaitan Az-Zuhruf tadi tu. Okey. Kemudian kita tengok pada ayat nombor 34. Allah Ta'ala kata lagi, Allah Ta'ala boleh buat apa lagi kepada mereka? Libuyutihim abwaba. Allah boleh buat pintu-pintu rumah mereka ni. Abwaba tu maksudnya pintu-pintu. Wasurura. Dan juga katil-katil mereka ini. Yang mereka apa? Alaiha yattaki'un. Yang mereka berbaring di atasnya. Maknanya ayat 34 ni Allah bagi tahu. Sekejap ya, saya dengar suara. Okey. Maksudnya Allah nak bagi tahu kepada kita. Dan juga yang mereka apa? Alaiha yattaki'un. Yang mereka berbaring. Siapa yang ada buka audio, tolong tolong jaga sikit audio, hati-hati. Okey. Ayat nombor 34 ni Allah Ta'ala memberi lagi maklumat tambahan. Allah Ta'ala kata Allah boleh buat rumah-rumah orang kafir ni, pintu-pintu dia, katil-katil mereka ini yang mereka duduk berbaring di atasnya. Allah boleh buat mereka ni daripada perak pintu dan juga katil-katil mereka. Okey, dah jelas eh? Dah dapat lagi beberapa maklumat kan? Okey, lepas tu barulah masuk ayat nombor 35. Lepas tu Allah kata dan, dekat sini dia terjemah serta. Serta tu maksudnya dan lah. Zukhrufa. Dan pelbagai perhiasan. Maksudnya perhiasan ni Allah Ta'ala sebut perkara yang kelima. Selepas Allah menyebut tentang, tolong tuliskan ya, perkara pertama apa? Yang pertama tadi Allah sebut tentang bumbung-bumbung. Sukufan ni maksudnya bumbung-bumbung. Wa ma'arij maksudnya tangga-tangga. Allah sebut dulu bumbung, lepas tu Allah sebut tangga, tangga dalam rumah, bumbung bagi rumah ni. Lepas tu ketiga apa? Allah sebut pintu-pintu. Kemudian yang keempat Allah sebut katil-katil. Lepas tu yang kelima baru Allah sebut zukhrufa, iaitu perhiasan. Perhiasan ni nanti kita akan sebutkan lagi antara contoh perhiasan tu apa. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kita jelaskan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, Allah boleh nak buat, Allah boleh nak buat empat perkara tadi. Bumbung, tangga, pintu, katil-katil daripada perak, dan Allah boleh beri pelbagai perhiasan. Allah boleh bagi, kata Allah. Lepas tu Allah sebut, lepas tu Allah menyebutkan, wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Allah bagi tahu segala yang tersebut itu. Apa dia segala yang tersebut itu? Yang lima tadi itulah
Empat daripada perak tadi, satu perhiasan. Satu tu maksudnya pelbagai perhiasan. Maknanya Allah kata segala yang tersebut tu maksudnya yang lima perkara tu kata Allah tidak lain. Hanyalah untuk kesenangan mereka hidup dekat dunia je, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah mengatakan wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan Allah Ta'ala kata kesenangan di hari akhirat tu sebenarnya di sisi Rabb kamu itulah merupakan kesenangan yang tidak semua orang boleh dapat, tetapi khusus bagi orang yang bertakwa. Maknanya ayat 35 ni Allah Ta'ala ni sebenarnya nak bagi tahu lima perkara yang Allah boleh bagi tu, termasuklah zuhruf tadi ni, Allah boleh bagi pada mereka. Tetapi kenapa Allah tak nak bagi? Kerana Allah Ta'ala tak nak mereka ini tersalah sangka. Menyebabkan mereka semua akan jadi kafir. Sebab mereka ingat Allah Ta'ala sayang dekat mereka. Allah Ta'ala setuju dengan kekafiran mereka. Mereka pun jadi kafir. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata apa? Itu hanya kesenangan di dunia je. Ha, yang sepatutnya yang kamu cari senang tu sebenarnya di mana? Di hari akhirat di sisi Tuhan kamu. Nah, tetapi nak dapat kesenangan yang abadi di akhirat itu, dia tak boleh jadi kafir. Dia kena jadi orang yang bertakwa. Okey, sampai ayat 35 ni tuan-tuan jelas. Tuan-tuan sudah pun mendapat maklumat tentang oh kenapa dipilih nama Az-Zuhruf tu. Nah, jadi kita dapat jawapan daripada ayat 33 sampai 35 ni, kita dapat jawapan. Rupanya perhiasan ini, okey, termasuk empat perkara tadi tu sebenarnya adalah untuk hidup kesenangan dunia saja. Tetapi ada tak manusia yang dia tersalah sangka, dia telah tertipu dengan perhiasan tu? Ada. Siapa dia? Mereka-mereka yang kafir itu. Sepatutnya. Empat sepatutnya perhiasan ni, perhiasan yang mereka telah miliki ni, kekayaan yang mereka telah miliki ni sepatutnya membawa kepada apa? Sepatutnya perhiasan yang mereka miliki seperti emas, perak ke, sebenarnya adalah sepatutnya membawa kepada apa? Nak membawa kepada beriman kepada Allah. Terima kasih Allah kerana engkau telah berikan kami kesenangan hidup kat muka bumi ni. Sepatutnya membawa kepada menjadi orang yang bertakwa. Bukan membawa menyebabkan kamu menjadi kafir. Bukan menyebabkan kamu tolak Al-Quran. Bukan kamu tolak Rasul itu. Okey, jelas ya? Itu sebenarnya daripada nama Az-Zuhruf tadi. Daripada nama Az-Zuhruf tu kita dapat banyak maklumat. Dia sebenarnya surah Zuhruf. Sebenarnya surah Zuhruf inilah yang kita bincangkan. 89 ayat ni sebenarnya dia pergi kepada maklumat kepada nama surah tadi tu. Untuk kita kukuhkan lagi maklumat ni, nak mantapkan lagi kefahaman kita yang selama ni kita tahu surah Zuhruf saja. Tetapi apa sebenarnya hikmah digunakan nama surah Az-Zuhruf? Sekurang-kurangnya malam ni walaupun tak dapat banyak, kita dapat sikit. Jadi kita lihat lagi beberapa ayat lain yang Allah menyebutkan tentang nama Zuhruf. Jadi tema surah Zuhruf ni dia seperti kepada penamaan surah tadi itulah. Jadi surah ni sebenarnya adalah untuk litahziru, untuk memberikan peringatan, nak ingatkan tentang fitnah perhiasan dunia ni. Kita jangan tolak ya, jangan tolak perhiasan dunia ni. Jangan. Islam tak larang, tak larang. Sebab Allah yang bagi. Tetapi jangan terpedaya. Jangan tertipu dengan perhiasan yang ada itu. Sebab dia sekejap je untuk dekat dunia. Kan? Kita nak rasa seronok dengan perhiasan tu. Seronok tu sekejap je. Bangga tu sekejap je. Tetapi yang kita nak cari dekat mana? Dekat hari akhirat. Okey, lepas ini
kita akan tunjukkan contoh-contoh manusia yang telah menjadi bongkak dan dia telah tertipu dengan kekayaan yang Allah beri kepada dia. Lepas tu kita akan tengok ayat Quran yang Allah menyebutkan perhiasan yang kau sepatutnya nak miliki, yang kau nak dapatkan, yang menjadi milik kita sampai bila-bila adalah di hari akhirat. Okey, insya-Allah kita akan bentangkan. Okey, kita tengok di sini. Okey, kita Arama tinggal dulu, kita pergi kepada maklumat ni. Okey. Tengok pada maklumat ni. Okey. Dalam surah apa, dalam surah Az-Zukhruf. Okey, surah Zukhruf ni merupakan salah satu surah yang paling banyak menyebut tentang kalimah emas. Az-Zahabu. Kita panggil apa? Gold. Eh? Gold. Emas. Az-Zahabu. Kalimah emas dalam bahasa Arab dia panggil Az-Zahabu. Gold. Okey, kalau tuan-tuan cari perkataan Az-Zahabu dalam Quran, tuan-tuan akan menjumpai disebut sebanyak 6 kali je dalam Quran. Allah guna perkataan Az-Zahabu, emas, gold, disebut 6 kali je di dalam Al-Quran. Okey, ada 6 kali, ada 6 tempat. Yang paling banyak disebut perkataan Az-Zahabu ianya pada surah Az-Zukhruf yang sedang kita belajar ni. Lepas tu satu lagi tuan-tuan tulis. Dekat mana-mana catatan, buku catatan tuan-tuan, ada satu lagi surah. Namanya surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran, dia sama macam surah Az-Zukhruf, yang kedua-dua surah ini merupakan surah yang paling banyak mengulang perkataan Az-Zahabu. Maknanya kalau surah Ali Imran dia menyebut perkataan Az-Zahabu sebanyak 2 kali, maka surah Az-Zukhruf juga menyebut perkataan emas ini sebanyak 2 kali. Dalam surah Az-Zukhruf kita akan tengok nanti pada ayat 53 dengan ayat 71. Kalau tuan-tuan nak cari dalam surah Ali Imran, tuan tulis nombor ayat dia. Nanti cari dalam surah Ali Imran, tuan boleh jumpa pada ayat yang ke-14 dan juga pada ayat nombor 91. Itu dalam surah Ali Imran. Tapi kalau nak cari perkataan Az-Zahabu, emas, di dalam surah Az-Zukhruf, cari ayat 53 dan 71. Kenapa saya nak paparkan maklumat ini? Kerana kita nak dapatkan perincian lagi Az-Zukhruf tu apa. Rupa-rupanya dalam banyak-banyak perhiasan yang manusia kejar sampailah ke hari ini, sebenarnya apa? Adalah emas. Maka emas itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf. Ada kaitan tak dengan tajuk Zuhruf emas itu? Memang berkait sangat-sangatlah. Kan emas kan? Emas. Emas 1999 ke 1996 ke tak kisahlah. Emas. Okey, mari kita tengok. Kita belajar ni, kita akan dapati sebenarnya kalau tuan boleh faham pada nama ni, sebenarnya tuan-tuan dah belajar ke semua ayat. Betul saya cakap. Walaupun hanya belajar pada nama. Okey. Kita tengok perkataan emas ya. Okay. Dalam nota tu saya dah tulis dah siap-siap dah pada tuan puan. Sebab tu agak lama nak buat nota ni. Nak kena ambil ayat ni. Lepas tu nak tulis. Terjemahan ni saya tak copy paste ya. Terjemahan ni saya tulis semula. Saya type semula. Sebab saya tak suka nak copy paste pada apps. Sebab kadang-kadang terjemahan itu dia tak berapa kena. Sebab tu saya tak suka copy paste. Lepas tu ayat Quran pun saya ambil daripada app, lepas tu kena letak pun dalam PowerPoint. Sebab tu saya nak bagi, bukanlah maksud saya nak ngeluh pada tuan-tuan, tidak. Saya buat ni semua kerana Allah. Tapi saya nak tuan-tuan faham tentang tugas untuk menyediakan nota ni. Jadi saya minta maaf lah kalau agak kelewatan nak berkongsi nota ini pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya sangat-sangat suka
jika tuan-tuan ada nota. Dia dah jadi macam darah daging saya dah. Tak boleh juga. Saya boleh jadi tidur tak lena saya. Saya boleh jadi makan saya tak selera. Kalau saya tak boleh buat nota. Sebab saya dah biasa daripada dulu lagi. Jadi saya minta maaf pada tuan-tuan. Okey, kita tengok dekat ayat 53 ni. Tengok ayat 53 eh. Okey, jumpa tak perkataan emas kat situ? Tapi dekat sini pasal cerita siapa? Okey, tengok ya. Allah beritahu pada kita. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin. Okey, perkataan zahabin tu saya dah bulatkan dah. Saya dah letak dengan warna merah lagi perkataan zahabin tu. Sepatutnya letak warna kuning kan, warna gold. Tapi tak nampak letak warna kuning. Saya letak dia warna merah, saya letak dalam bulatan perkataan zahabun tu. Daripada emas. Okey. Ayat 53 ni, sebenarnya, ayat 53 ni dia kaitan dengan Fir'aun. Dengan Fir'aun. Kenapa dengan Fir'aun? Dekat sini, nanti kalau tuan-tuan ikuti kelas dalam surah, ikuti kelas setiap Isnin dan Khamis, kisah Nabi Musa, saya akan bawa juga kisah ni. Jadi kat sini kan, tuan-tuan dapat jawapan. Kenapa Allah letakkan kisah Fir'aun dalam surah Az-Zukhruf? Dan kita ada tengok ayat dia. Fir'aun ni, ketika Nabi Musa dakwah dekat dia, tuan-tuan tahu tak cara Fir'aun ni dia nak tolak dakwah Nabi Musa? Tuan-tuan tahu tak dia guna hujah apa? Dia punya tak nak terima Musa ni, dia buat macam mana? Tengok dia cakap. Dia cakap dekat kaum-kaum dia. Tapi kalau tuan-tuan baca pada ayat sebelum 53 lah. Maksudnya kalau tuan-tuan nak kukuhkan lagi maklumat apa Fir'aun tu cakap kepada Nabi Musa, tuan-tuan kena cari bermula ayat 46 tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan nak tahu kisah Fir'aun dengan Nabi Musa, tuan-tuan kena lihat pada ayat 46 sampai 56. Jadi 10 ayat je. Lebih kurang. Ada ayat 46 sampai 56. Dalam Al-Quran, dia bermula muka surat 492 sampai muka surat 493. Kita cari kisah Fir'aun tadi, tapi kita nak cari jawapan. Kenapa dengan Fir'aun ni? Okey. Kalau tuan-tuan baca, pada ayat 53 ni, Fir'aun ni dia mempelekehkan Nabi Musa. Dia pelekehkan Musa. Dia cakap apa? Dia cakap dekat kaum-kaum dia. Dia cakap dekat orang ramai ketika tu. Dia cakap apa? Maka mengapa tidak dipakaikan kepada dia gelang emas? Aswirah tu, aswiratun tu gelang daripada emas. Maksudnya, Fir'aun ni, dia punya nak tolak Musa ni, dia guna alasan macam ni. Kalau dia ni betul-betul rasul kan, kenapa dia tak pakai gelang-gelang emas? Maksudnya, kenapa dia tak kaya? Kau tak faham tak? Dia maksudnya, Fir'aun ni, cara dia nak tolak Musa, dia buat perbandingan, dia kata kalau Musa ni orang benar, kalau dia orang yang betul, kalau dia bagus sangat, kenapa dia tak kaya? Sampaikan dia, kenapa dia tak pakai gelang emas, dia kata. Lepas tu dia cakap lagi, auja'a ma'ahul malaikatu muqtarini, atau kenapa dia tak datang ada pengiring yang iring dia, iaitu di kalangan para malaikat. Kenapa? Kita faham tak maksudnya? Maknanya di sini kita dapat maklumat. Fir'aun ni, dia tersalah sangka. Bukan tersalah sangka, dia memang Fir'aun ini, dia ingat mulianya seseorang itu pada ada gelang emas. Kita faham tak maksudnya? Kan Fir'aun ni dia adalah raja. Dia tahu ke raja-raja kan dia pakai emas, pakai, ialah kan raja kan? Jadi Fir'aun ni, dia ingat kemuliaan seseorang itu adalah pada dia ada gelang emas. Dia kaya. Dia tersalah sangka sebenarnya. Kita faham kan? Kita dapat cerita. Itulah di antara yang kita sebut mula-mula tadi tu. Yang mula-mula tadi pada sebab penamaan surah. Kenapa Allah paparkan nama perhiasan? Maknanya kita sepatutnya yang baca surah Az-Zukhruf ni, sepatutnya kita kalau ada watak macam Fir'aun, kita kena berubah. Tuan-tuan faham tak? Tapi sebab kita tak faham, walaupun baca surah Az-Zukhruf, khatam Quran, buat majlis khatam lagi, tapi ada sikap memandang rendah kepada orang yang miskin. Memandang orang lain yang tidak ada emas ni,
adalah orang yang low class. Sedangkan dia baca Quran. Dia baca satu huruf tu. Tapi selepas dia faham, kita sepatutnya apa? Tunduk pada Allah. Kan? Kita ambil perhiasan Allah bagi dari kita, emas tadi kita terima. Sebab itu rezeki bagi kita. Tetapi sepatutnya kita tak nak jadi watak macam Fir'aun. Yang Fir'aun telah tertipu. Dia ingat kemuliaan itu adalah pada kaya raya seperti ada gelang emas, kan? Tetapi dia sedar tak? Yang dia, kalaulah Fir'aun tu dia ada gelang emas banyak, kan? Dia sedar tak? Dia dapat gelang tu dari siapa? Siapa yang beri kepada dia? Nanti kita akan ulas maklumat itu. Okey, jelas kat situ? Okey, kemudian kita tengok satu lagi kalimah emas. Ini ayat 71. Tapi kalau tuan baca dekat ayat 71 ni, kita juga mendapat jawapan rupa-rupanya. Kalau kita, depan mata kita ada perhiasan. Kalau dekat tangan kita ada gelang emas ke, cincin emas ke, leher kita ada, bagi orang perempuan mungkin dia ada rantai emas ke. Kan, dalam laci dia, dalam apa emas, ingat. Emas yang ada dekat dunia tu sementara je. Okey, gunakan emas itu untuk masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Ayat 71 bagi jawapan. Ini perkataan emas yang kedua. Allah Ta'ala kata apa? Yutafu alaihim bisihafin min dahabin wa akwabin. Allah Ta'ala kata nanti orang masuk syurga ni diedarkan kepada mereka piring yang sangat besar dan gelas daripada emas. Tetapi tak masuk ayat ni. Ayat ni lah sebenarnya yang menyebutkan tentang tujuan disebutkan perhiasan tadi tu. Kenapa? Di sebalik perhiasan tu sebenarnya, kan, kita tak nak jadi tertipu macam Fir'aun tadi. Tetapi perhiasan yang Allah beri ni sebenarnya kita nak dapat lagi perhiasan yang kekal yang ada pada tangan kita. Ketika mana? Ketika mana kita berada di dalam syurga. Bukan sekadar gelang daripada emas, rantai dari emas. Allah bagi pinggan itu pun daripada emas. Gelas yang nak minum air itu pun daripada emas. Lepas tu Allah Ta'ala sebut lagi. Di dalam syurga itu nafsu kamu nak apa, hati kamu nak apa, kamu akan dapat. Lepas tu kau akan dapat masuk syurga tu, indah dipandang oleh mata nikmat dalam syurga tu, dan kamu kekal di dalamnya. Okey, maknanya kalau kita nak dapat pinggan piring daripada emas, gelas kita daripada emas, kan, menjadi milik kita selama-lamanya, jawapannya ada Allah sedia di dalam syurga. Tetapi nak dapat emas dalam syurga tu, nak dapat perhiasan dalam syurga tu, kena buat apa? Kena beriman. Mentauhidkan Allah semasa di dunia ni. Jangan jadi macam Fir'aun yang telah kufur kepada Allah. Disebabkan dia ingat Allah Ta'ala suka dekat dia ke? Allah bagi dia kaya. Tetapi itu adalah cubaan untuk dia. Dia telah tertipu. Dan kita juga tak nak jadi macam orang kafir yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Kemudian kita tengok kepada kalimah Ar-Rahman. Kenapa saya nak sebut dekat sini kalimah Ar-Rahman begini? Semua perhiasan yang Allah beri dalam hidup kita, emas ke, perak ke, itulah perhiasan kita dapat jawapan lah. Kan, sebab Allah sebut tadi perak pada bumbung, pada pintu, kan, emas dan juga perak. Kan, sebenarnya hakikatnya dalam surah Az-Zuruf ni dia juga sebenarnya membawa kepada kita perkara penting apa. Patutnya kita kena tanya soalan. Gelang yang banyak di tangan aku ni, cincinnya, barang kemas yang banyak ni, sebenarnya dari siapa? Siapa yang beri semua tu? Maka surah Az-Zuruf memberi jawapan. Semua itu daripada Allah yang Maha Rahmat. Allah bagi tahu perhiasan tu daripada Allah Ar-Rahman.
Emas itu datangnya dari Allah Ar-Rahman. Perak itu daripada Allah Ar-Rahman. Fir'aun. Emas yang kau bangga-banggakan sangat tadi gelang-gelang itu, dia datang daripada Ar-Rahman. Macam mana kita nak tahu? Maka kalau kita cari perkataan Ar-Rahman di dalam surah Az-Zuruf, tu takkan jumpa 7 kali. Okey, kalau kita tengok dekat sini kan, nampak tak? Surah yang banyak. Saya tak kata surah paling banyak. Kalau surah yang paling banyak sebut perkataan Rahman, dia dalam surah Maryam. Surah Maryam, surah yang paling banyak mengulang perkataan Ar-Rahman. Kenapa? Itu nanti kita kena cari jawapan dekat Maryam. Tapi kita dah belajar dah nama surah Maryam. Kan? Rujuk balik nota yang lalu. Ada 16 kali disebut perkataan Rahman. Kemudian surah yang paling banyak selepas surah apa? Selepas surah apa? Selepas surah Maryam adalah surah Zuhruf. Kenapa? Maknanya ranking yang kedua, surah yang paling banyak menyebut nama Ar-Rahman. 7 kali. Saya dah bawakan dah ayat keberapa. 17, 19, 20, ayat 33, 36, 45, 81. Siapa yang ikuti kelas sinopsis, saya tak bawa, saya tak bagi contoh-contoh ayat ni. Saya cuma sebut 7 saja. Dan malam ni saya tunjukkan tuan-tuan di mana 7 tempat tu. Saya tak sebut semua, tapi saya sebut sebahagian darinya. Mari kita tengok. Ni saya bawa contoh ayat 17, ayat 19 dengan ayat nombor 20. Tetapi tengok dalam kotak tu yang berwarna kotak hijau, dalam tu tulisan warna merah. Jumpa tak perkataan? Lirrahman, ibadurrahman, lau syaa'arrahman. Jumpa tak? Ini baru 3 ya. Ayat nombor 17, ayat nombor 19 dan ayat nombor 20. Yang selebihnya kita kena carilah. Ayat 33, 36, 45 dan 81 ada 7 kali. Betul tak 7? 7. Maknanya surah Az-Zuruf ni surah kedua paling banyak. Tadi kena tulis kat sinilah. Surah yang banyak maksudnya surah yang kedua paling banyak menyebut tentang nama Ar-Rahman selepas surah Maryam. Ya. Asal-asal saya, dia adalah surah yang banyak menyebut nama Maryam. Nama Ar-Rahman. Maknanya nak menunjukkan kepada apa? Nak menunjukkan kepada apa? Wahai insan. Wahai Fir'aun. Wahai orang kafir musyrikin. Zuhruf yang kamu dapat tu, emas tu ke, perak tu, semuanya adalah pemberian, kurniaan daripada Rahman Allah. Bukan kamu punya, tapi dia datang dari Allah. Sepatutnya kamu dapat perhiasan emas dan perak tu membawa diri kamu beriman kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Bukan kamu dapat perhiasan tu dahlah bukan milik kamu. Bukan kamu yang punya, tapi daripada Ar-Rahman. Tetapi kamu sanggup nak lawan Allah. Kamu sanggup nak tolak dakwah Rasul. Kamu sanggup tak nak beriman kepada Allah. Inilah maklumat yang kita dapat belajar dalam surah Az-Zuhruf. Lepas tu nak kuatkan lagi tentang perhiasan tu dari rahmat Allah, kita akan jumpa 2 kali perkataan rahmata rabbik. Rahmata rabbik ni maknanya apa? Rahmat Tuhan kamu. Rahmat Tuhan kamu. Surah Zuhruf lah. Surah yang paling banyak menyebut perkataan rahmat Tuhan kamu. 2 kali ada pada ayat 32. Ayat 32 ni kenapa saya tulis satu je? Sebab ayat 32 ni dia ada 2 kali perkataan rahmata rabbik. Sebab tu ayat 32 disebut sekali je. Tapi dalam ayat 32 ni ada 2 tempat. Tengok dalam contoh ayat tu, saya dah letakkan pada contoh ayat tu. Tengok perkataan. Jumpa tak perkataan? Rahmata rabbik wa rahmatu rabbik. Contoh tak jumpa banyak dalam surah lain. 2 kali diulang macam ni. Melainkan ia berada pada surah Zuhruf. Kenapa? Allah nak bagi tahulah perhiasan itu sebenarnya rahmat dari Allah. Ia bukan milik kita. Nak tahu dia bukan milik kita? Nanti kita tinggalkan emas kita tu. Betul tak? Kalau dia milik kita, tentu kita akan pegang dia sampai bila-bila. Tak.
Dia bukan milik kita pun. Kalau kita mati, emas itu akan diwarisi oleh siapa? Kepada zuriat-zuriat yang dia bawa. Betul tak? Padahal sebab apa? Sebab ayat, kita pergi ambil ayat nombor 35 tadi tu. Semua itu adalah mata'ul hayatid dunia. Untuk kesenangan hidup di dunia. Maka selesailah maklumat dalam surah Al-Zukhruf. Ya, kita dah pukul 10:02. Okey, ada soalan tak nak tanya dekat surah Zuhruf ni? Faham tak? Jelas tak? Sampai tak maklumat tu? Tuan-tuan dapat tak sesuatu daripada belajar nama surah? Okey. Ada soalan, pertanyaan yang boleh saya kita sama-sama diskusi? Okey, ada. Nak bagi komentar ke, nak luah perasaan pun boleh. Ada. Jelas? Ada pertanyaan? Apa yang boleh saya bantu lagi untuk untuk memahami lagi maklumat dekat surah Az-Zukhruf? Ataupun ada mana-mana ayat dalam surah Az-Zukhruf tu yang tuan-tuan nak tanya dari sudut maknanya? Boleh juga ke tak ada? Kalau tak ada, alhamdulillah, selesailah amanah saya untuk saya menyampaikan maklumat tentang Az-Zukhruf pada malam ini. Moga-moga kita dapat sesuatu, walaupun tak banyak, dapatlah kita sedikit maklumat yang selama ini mungkin kita tidak tahu menahu apalah alasan sebenarnya dipilih nama Az-Zukhruf tu. Diletakkan pada surah yang ke-43. Tak ada soalan tak dekat chat tu? Okay, tak ada. Kalau macam tu, saya teruskan dengan surah Ad-Dukhan. Sikit saja surah Ad-Dukhan, tak banyak. Tak banyak tu maksudnya, kita cerita ringkas saja dulu malam ni. Okay, mungkin kena bawa juga pada minggu yang berikutnya untuk perincian lanjut. Kalau tak habis maklumat dalam surah Ad-Dukhan ni, gunakan balik nota ini untuk kelas minggu hadapan ya. Dan insyaAllah kalau pada minggu hadapan, saya akan beri nota tambahan untuk suratul Al-Jafiyah dengan surah Al-Ahqaf, insyaAllah. Tapi saya tak janji boleh bagi nota awal ya, sebab saya pun sebenarnya masih lagi dalam, saya pun tengah sambung belajar ya, banyak bahan bacaan yang perlu dibuat. Ala kulli hal, syukur sangat pada Allah. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Kita bersyukur pada Allah kerana Allah beri juga kita, ada juga rujukan untuk kita, memudahkan kita belajar. Baik, kita pergi kepada maklumat ringkas bagi surah Ad-Dukhan. Okey, surah Ad-Dukhan. Sebelum saya lanjutkan, ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-tuan dengar selama ni ataupun pernah belajar tentang surah Ad-Dukhan? Sebenarnya surah Dukhan ni yang mengandungi 59 ayat ni sebenarnya nak cerita tentang apa? 59 ayat surah Ad-Dukhan ni. Dalam Quran terjemahan tuan-tuan, Ad-Dukhan diterjemah sebagai apa? Ada yang terjemah dia sebagai kabut. Ada yang terjemah dia sebagai asap. Bolehlah asalkan kita fahamlah. Ad-Dukhan tu. Kabut. Okey, dalam kamus ya. Okey, dalam kamus dewan, kabut ni ada perkataan dia. Asap pun ada. Tapi dalam kamus dewan, kalau kita rujuk kepada perkataan kabut, kabut ni dia ada persamaan dengan kabus. Kabus kita faham kan? Kabus kan? Kalau kabus tu tebal, maka dia dipanggil kabut. Ini merujuk kamus dewan. Tapi kalau orang Indonesia memang dia terjemah sebagai kabut. Tapi kalau kita mudah faham, kita terjemah dia sebagai asap kan? Sebagai asap. Tapi kalau kita baca pada kamus dewan, asap tu dia mesti
dia mesti dia dikaitkan dengan sesuatu benda seperti dibakar baru keluar asap. Tetapi dukhan yang kita nak belajar ni, dia bukan daripada benda yang dibakar sampai dia perlu keluar asap tu. Tapi tak apalah, tak kisahlah guna kabut ke ataupun guna asap, tak apa, dia ada kaitan. Benda tu dia di langit. Itu kita kena faham dulu. Okey, kabut ya. Okey. Ataupun asap lah, mudah faham. Mungkin kabut ataupun asap lah. Okey. Kenapa? Kita dah tahu macam kita baca tadi. Okey, zuhruf. Kita nak cari rasa kenapa dengan perhiasan ni? Kan? Mungkin kita ingat perhiasan tu, oh Allah Ta'ala suruh kita cari ke? Rupa-rupanya dibaca, oh bukan Allah suruh aku cari. Rupa-rupanya Allah Ta'ala suruh, kalau aku dapat perhiasan, kena buat apa? Macam juga ad-dukhan. Kenapa dengan asap ni? Kenapa dengan kabut ni? Kabut ni, apa fungsi dia? Okey. Kita kena lari ke? Kita kena apa ke? Itulah daripada nama surah ni. Daripada kita belajar nama ni, dia bukakan kita kepada beberapa persoalan. Kita nak mencari jawapan. Ada apa dengan dukhan ni? Lepas tu pula, kenapa dia duduk sebelah dengan surah Az-Zukhruf? Dari kaitan lah. Itu nanti kita ada satu modul lain kita akan belajar tentang penyusunan surah-surah. Kenapa dukhan diletak selepas Az-Zukhruf? Lepas tu surah berlutut Jasiyah pula. Minggu depan kita akan belajar. Kenapa letak selepas surah Ad-Dukhan? Itu insyaAllah modul tu ada. Tapi saya sedang duduk kemas kini lagi. InsyaAllah mohon pada Allah untuk Allah beri kita ruang untuk kita belajar lagi. Kita nak belajar daripada nama ke ayat ke susunan surah ke pembuka penutup surah ke. Kita nak belajar semua. Sekelagi Allah bagi kita nyawa, kita nak mendalami Al-Quranul Karim. Seronok kalau kita faham. Tapi nak faham tu kena usahalah. Ya, macam malam-malam ni, mungkin tertidur kadang-kadang kan. Sebab tu saya tak nak bawa agak panjang. Okey, sekarang kita cari soalan. Ada apa dengan dukhan tadi tu? Ada apa dengan kabut ataupun asap tadi tu? Ada apa? Sebab apa surah tu dinamakan dengan surah Ad-Dukhan? Okey. Sebab dia, kata para ulama, kerana dalam surah tu ada cerita pasal kabut ataupun asap, yang asap dan kabut itu sebenarnya digunakan untuk menakut-nakutkan orang-orang yang kafir. Untuk memberi ancaman kepada orang yang kafir. Antara yang kafir tu siapa? Tu yang tadi yang tertipu dengan Az-Zukhruf tadi itulah. Antaranya kalau nak buat link surah tadi. Itulah Ad-Dukhan. Jelas tak? Ad-Dukhan ni, dia memang kalau kita, sebab kita daripada nama surah, kita nak gali-gali lagi. Kenapa dengan Dukhan ni? Rupa-rupanya Ad-Dukhan ni, dalam ayat, nanti kita akan sebut ayat dia, dan fungsi Ad-Dukhan tu apa? Kalau tadi fungsi Zuhruf untuk membawa manusia supaya beriman kepada Allah. Tapi fungsi Dukhan ni nak bawa kepada apa? Nak bawa kepada beriman jugalah. Tapi dia fungsinya adalah untuk menakut-nakutkan orang-orang yang kafir. Okey. Nak cari ayat dia dulu. Ayat yang keberapa yang ada sebut perkataan Dukhan ni? Okey. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran. Okey. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran. Tuan-tuan tulis ya, berapa kalikah diulang perkataan dukhan dalam Quran? Siapa tahu? Ada berapa kali Allah mengulang, Allah menggunakan perkataan ad-dukhan di dalam Quran? Siapa tahu? Berapa kali Allah ada ulang tentang perkataan dukhan? Jawapannya ada dua kali. Tulis. Ada dua kali digunakan perkataan ad-dukhan. Yang pertama, ia berada pada ayat yang ke-11. Surah Fussilat. Surah nombor 41, kita dah belajar dah. Bila kita dah belajar? Kita belajar minggu lepas. Surah Fussilat kan? Pada ayat nombor 11.
Kalau ayat nombor 11 dalam surah Fussilat, dia dikaitkan dengan langit yang ada dukhan. Kalau kita tengok dalam surah Fussilat minggu lepas, kita tengok sekejap ayat dia kan. Kita tengok pada ayat minggu lepas tu, sebelum surah Syura kan. Tengok je ayat dia. Saya tunjukkan ya. Kita dah sebutkan minggu lepas ada dukhan pasal apa? Okey, tengok. Ni. Cuba tak ayat 11 saya papar ni. Yang sedang saya paparkan di Zoom skrin tu tuan-tuan tu. Cuba tak perkataan thummastawa ilas samaa'i wa hiya dukhan. Wa hiya dukhan. Dalam ayat 11 surah Fussilat ni, dukhan ni dia merujuk kepada langit. Asal-asal langit ni dia berbentuk asap. Dia berbentuk asap. Ni dukhan. Jumpa perkataan dukhan. Adakah dukhan pada ayat ke-11 surah Fussilat ni asap yang sama macam surah dukhan ni? Tapi kita, kalau kita nak cari perkataan dukhan, Allah sebut kali pertama dekat surah Fussilat ayat nombor 11. Okey. Kalau kita pergi kepada surah Ad-Dukhan. Yang kedua dekat mana surah Ad-Dukhan? Okey. Kita buka ayat nombor 10. Kita cari sumber dulu. Tapi kita tak ulaslah panjang dengan panjang lebar. Minggu depan insyaAllah kita akan perincikan lagi. Cuma kita nak sebut dulu, kita nak tutup malam ni dengan mencari jawapan. Di mana ayat dalam 59 ayat surah Dukhan ni, ayat keberapa ada sebut tentang Dukhan? Okey, kita akan jumpa pada ayat nombor 10. Okey, saya telah letakkan nota tu dalam kotak warna hijau, tulisan warna merah, merah tu. Farrataki bi yawma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Okey, ayat nombor 10 tu maksudnya apa? Maka tunggu, kata Allah, nanti langit tu dia akan membawa asap yang nampak, yang jelas. Asap. Okey, jadi untuk faham asap ni ataupun kabut yang tebal dekat surah Ad-Dukhan ni ayat 10 ni, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk membaca terlebih dahulu ayat sebelum ayat nombor 10 dan selepas ayat nombor 10. Dan nota tu saya dah bawa dah. Saya buat terjemahan lagi. Ayat nombor 11, ayat nombor 12, baca. Sebab ayat nombor 9, ayat nombor 11, 12, 13 dan 14 ni, termasuk sampai 16 lah. Sampai 16, ia memberi jawapan apa kaitan dukhan pada ayat 10 ni. Jadi kalau nak tahu apa fungsi ad-dukhan pada ayat nombor 10 dalam surah ad-dukhan ni, saya minta jasa baik tuan-tuan perempuan supaya baca dulu ayat sebelumnya ayat 9 dan selepas ayat nombor 10 sampai ayat nombor 12. Kalau ada Quran terjemahan, Quran tafsir, tuan-tuan baca supaya minggu depan kita dapat merungkaikan kepada persoalan mengapakah Allah memilih nama ad-dukhan untuk diletakkan pada surah yang ke-44. Sedangkan banyak lagi perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala boleh pilih. Maka bacalah keseluruhan dalam nota yang saya ada lampirkan, yang saya ada beri kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita kupas pada minggu depan. Minggu depan kita nak bincang apa makna dukhan di sini. Ada dua pendapat di kalangan para sarjana. Ada dua pendapat ilmuan di kalangan para ilmuan, di kalangan para ulama dalam mentafsirkan ayat ad-dukhan dekat sini apa. Adakah dukhan asap dekat sini telah berlaku ataupun belum berlaku? Itu kita akan bincang pada minggu hadapan. Adakah asap ni dia dah berlaku menyebabkan orang yang terkena asap tu mati?
kita akan ulas pada minggu hadapan. Insya Allah. Ha, nak bagi tetera perempuan, oh, kena ikut lagi kelas pasal minggu depan ni. Sebab memang tak sempat pun ya, malam ni. Sebab dia agak panjang ulasannya. Jadi kita pun dah agak malam. Malam ni kita target sasar satu jam cukuplah untuk kita belajar supaya kita boleh berehat. InsyaAllah pagi esok saya jemput tetera perempuan untuk mengikuti tadabbur suratul Al-Kahfi, yang mana kita akan memberi tumpuan kepada cerita Ashabu Al-Kahfi. InsyaAllah. Jadi ada sebarang persoalan, pertanyaan pada malam ni? Ada persoalan, pertanyaan tentang Ad-Dukhan ni? Ada? Adakah? Boleh lagi kalau ada pertanyaan. InsyaAllah kita boleh luangkan lagi masa. Okay. Tak ada? Saya nak tengok dekat FB sekejap ya. Kawan-kawan kita ada tak? Dia tak ada. Okay, tak ada soalan. Ada yang bagi salam je. Okay lah, tak apalah. Okay, kalau tak ada, saya mohon maaf kerana tak dapat nak ulas agak terperinci tentang surah Ad-Dukhan kerana waktu kita pun agak sudah malam. Agak malam. Kan badan pun dah penat. Ya. Ada orang penat makan. Sebab bulan ni memang bulan makan. Hari tashrik memang hari untuk makan dan minum. Ya, tak boleh berpuasa lagi kan. Okey, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Terima kasih ustaz. Tak banyak boleh. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum, terima kasih ustaz. Assalamualaikum ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada minggu depan. Jumpa besok insya-Allah. Terima kasih ustaz. Sama-sama. Terima kasih ustaz. Selamat malam semua. Lailah Sa'idah.